menggandoli ya. Lihat ini coba tidak ada yang menggandoli. Ini tidak sulit ya. Tidak tempeling. Terus tidak tempeling. Tempeling lah. Jagonya ini. Tempeling itu bapak. Karena ini. Munting ya bang. Iku bukan aku nih. Buat apa? Sambar. Terus tadi lego nih? Tadi imbang. Bang. Iya, gak seimbang. Salin gak seimbang. 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 Berarti bongkot tani yong? Guri? Bongkot tani. Bes, satu, dua, tiga. Tadi bongkotan ini kita tinggal balok ke pintu. Hanya ngangkat, tapi nggak malah roti. Pakai bongkotan bisa, cuma agak malah kita nontanya agak lama. Gimana? Wes lah ini. Oke, lanjut, lanjut. Sampai di tengah. Iya, ini gini sangat. Sampai kali ini meneh lah kali maneh halu ini. Ini loh kali papa. Kali ini dari capang. Terus. Oh itu malu ngomong ini bantah terus sama ini. Iya. Dia ngomong pasti dibantah. Ini bingung. Karena saya bosan nanya. Terus. Iki bang, lek ngono ngono tepuk maneh. Golek tepuk maneh. Saman pantes tepuk maneh. Sing waras Pak yo. Oh ngono kan. Biar ya. Kita ono gak apa-apa kerjane. Ini biarannya Pak Supriyadi ya iki dong. Sing lebih ini. Nah, banalo sih, lek iso angkat tambah. Itu kalau ditarik aja biar harus kita kena ini mana kena ini kena ini masih geser ke sana dulu ini iya nah struktur dari atas ini kalau dia berdiri dulu mau digeser ke sana bisa iya kalau iya, berdiri dulu pak iya ini bisa main ke dalam sini geser sini nanti ya terus sebelah sini kalau ada tepok. Apa? Juga tepok sama papan. Papan ini kasih dia sini. Ini restoran di Sorong. Oke. Itu ya. Tak kawan nomor.
Jebukan. Langsung ke sana. Oh, kalau mau gitu boleh juga. Sama papan juga, Pak. Geser dulu ke sini. Iya, gitu. Nanti saya kasih papan ke bawahnya. Jangan-jangan dulu nih. Tinggal nyorong gitu. Iya, makanya itu usahakan dulu geser. Ini tepok-tepok dari sini. Harinya ini. Tepoknya, Bang. Tepok dulu kok. Biar biar bukan geser sana. Sing pinggir gitu. Tinggal kasih papan itu. Luruh tak papan. Luruh. Terus. Aku. Ambrol, awas ambrol, aja ditahan. Suruh
Wes iki peteli jelek banget. Bisa ya kebingin. Iki peteli tambah ono. Oke, peteli sik, disuwi sik. Awas lu. Oke, Bang. Oke, Bang. Awas kecaplok sing buri lho, sing buri. Papan iki mah lho. Papane kok jombat yo. Kan kok jombat aku kan. Ngono lah, ngono perlu. Awas, papan. 1, 2 Iku lembroset. Lembroset. Iya. Alhamdulillah, semoga aman. Aman. Syukur ya aman. Yes. Iki junjungan. Ya. Ini step titik. Oh, ya ini ya. Apa itu pengambilan prasasti yang baru ditemukan tadi siang. Ini mulai eksekusi ya. Diangkat gitu ya. Iya, diangkat. Itu seberapa besar, Pak, kalau prasastinya? Oh, kalau ini ya mungkin 1 kintal ini. 1 kintal ya. Tadi sempat ditarik berapa orang nanti untuk bisa ini? Wah, berapa banyak ini? Banyak ya? Iya, gonta-ganti. Sangat berat memang batu ini, batu hitam. Batu andesit atau? Iya, batu andesit. Batu hitam ini. Batu hitam ya? Iya. Batu padat ini. Padat. Tidak seperti parasia. Jadi sangat berat ya? Sangat berat. Kalau tadi. Oke. Bisa kita lihat bersama saudara ini. Dengenan ini proses penarikan ke 5 kalau enggak salah. Papan ini. Betul ya? Oke. Asli garen. Enggak asli garen. Asli. Paruh asli.
Iki sih belakang iki. Besar iki belakang tapi enggak ada di lo. Heeh. Pas kremi. Kok guys? Ini belakang iki nih. Apa nih pasang? Bagor ini apa? Bagor maju. Bagor dek sik. Tadi bayi mana? Bagor. Di papan nih. Papan itu berada di ekskavator. Nomor kan Bapak Andi Muhammad Said, kita mencoba untuk wawancara beliau secara singkat, kira-kira pertemuan apa dan itu nanti dari abang itu berapa nanti kita tanyakan. Beliau masih memantau terus proses ekskavasi di Jawa. Apa jenis? Kita akan wawancara beliau. Aku coba lagi ya. Batas tulisan. Pengkotan apa? Ditahan robong kan geser tengah. Kami dapatkan kondisi sudah pecah bagian ya, bagian bawahnya belum ditemukan. Ini bagian tengah ke atas. Dan kira-kira ya hasilnya ya kira-kira kurang dari 1 ton. Ya, kami belum sampai menimbangnya ya kan kami buat. Ini dari bahan batu hasil ya. Dan di situ tertulisnya itu sketsa atau berupa lawan. Bisa dilihat sendiri. Gini ya. Karung. Semoga ini Jawa Tengah ya. Nanti untuk lebih detailnya kami juga akan mengambilkan ahli draft yang ahli membaca huruf-huruf kuno. Jadi biar nanti bisa diungkap informasi yang ada di dalam proses ini. Ini kami tadi sudah koordinasi dengan pimpinan kami ya, di Jawa Timur. Kami sudah koordinasi dengan pemerintah desa Kemahan. Proses ini kami amankan ya. Kami bawa ke kantor BPD Jawa Timur.